Yan. Nanti yan. Yang lainnya nanti kena. Eh, apa? Apa? Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edi Songsena dari Kota Manado. Saudaraku, saya akan membagikan informasi bagi kita semua umat-umat Kristen dimanapun berada, ya. Ada berita yang menyedihkan bagi kita semua mengenai keberadaan gereja yang ada di Kota Batam, di mana ada salah satu gereja di Kota Batam dirusak oleh sekelompok massa. Dan marilah kita ikuti bersama-sama cuplikan videonya berikut ini. Nanti yang lainnya nanti kena. Eh, apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. Kerjakan. RW 21 RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo. Hancurkan aja. Iya, hancurkan. Wah, ada perusakan gereja di Punggur, di Kapling Bidah. Ada perusakan dinding, ada perusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat, khususnya Kota Batam. Kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Sini, diam. Nanti yang lain. Diam. Nanti yang lainnya nanti. Eh, apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. Kerjakan. RW 21 RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo. Hancurkan aja. Iya, hancurkan. Wah, ada perusakan gereja di Punggur, di Kapling Bidah. Ada perusakan dinding, ada perusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat, khususnya Kota Batam. Kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Sini, diam. Nanti yang lain. Memang sangat menyedihkan ketika kita menyaksikan kejadian seperti ini, karena Alkitab berkata bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, saudara-saudaraku. Sehingga ketika kita melihat hal seperti ini memang sangat sedih, ya. Pengrusakan tempat ibadah, pengrusakan gereja seperti ini. Apapun alasannya, hal seperti ini, pengrusakan seperti ini harus diselesaikan secara hukum negara. Semoga pemerintah yang ada di Kota Batam dapat secepatnya menyikapi hal ini, dan pelaku ini dapat dijerat dengan pasal pengrusakan, ya. Kita sama-sama mengharapkan supaya pemerintah Kota Batam secepatnya mengambil tindakan untuk menyelesaikan perkara ini. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan kepada kita semua sebagai sesama umat-umat Kristen, dan kita akan jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.